Di dalam film, kalau kita melihat truk yang remnya jeblong, dia akan menghempaskan seluruh mobil yang ada di depannya, dan mobil-mobil tersebut tidak bisa menghentikan truk ini. Apakah benar akan langsung saja diuji oleh para ilmuwan ini? Untuk melakukan percobaan ini, para ilmuwan tersebut telah mempersiapkan 10 mobil di mana semua itu diparkir lurus dan dihantam menggunakan truk yang tidak memiliki rem. Kemudian dengan kecepatan 64 km, rupanya mobil-mobil tersebut bisa menghentikan truk ini dan truk itu tidak mampu untuk menghempaskannya ke samping. Nah, rupanya yang kita nonton di film-film hanya untuk meningkatkan tingkat dramatis sehingga kita itu semakin tegang. Nah, di sini para ilmuwan tidak mau berhenti di situ saja. Mereka akan menciptakan truk yang mampu untuk menghempaskan mobil yang ada di depannya dengan menambahkan pelumas seperti ini. Nah, di dalam percobaan yang kedua, dengan alat yang telah ditambahkan dengan pelumas, kemudian truk tersebut digas dengan kecepatan 64 km dan hasilnya bisa menghempaskan mobil-mobil yang sedang diparkir.